Farel dulu ya. Telepon Ian dulu ya. Mandi. Tunggu dulu ya, Bil. Iya. Enggak. Kalau aku minta kamu berubah, kamu bisa menerima? Enggak tahu. Enggak. Mama papa kamu itu kerja buat biayain kamu sekolah. Papa kamu itu banting tulang. Masa kamu kayak gini? Cukup, Bil. Kamu tuh siapa? Ngapain ngurus hidupku? Papa juga. Dia tuh cewek. Mending kamu pulang aja. Biar aku yang menerima. Mama sama papa mau ke rumah Eyang.
Kamu di rumah ya, belajar yang benar. Ada Nathan di rumah jaga kamu. Jangan keluar. Aku keluar bentar. Jaga rumah. Bercanda nih kan? Mobil om tante kebakar. Mayatnya belum ditemukan sama warga di sana. Kamu tante telepon gak diangkat. Gak, ayo makan. Ya. Ayo sekolah ya. Jangan murung. Sampai kapan mau kayak gini? Aku sendiri ya. Bila gak ada Ia, Pahel, Derry, Papa Mama juga. Ada aku gak? Ayo juga. Untuk apa ya, Tan? Aku udah berubah. Kamu ngapain aja selama ini? Aku sayang kamu, Bil. Aku pengen deket kamu terus. Tapi aku sadar kok, aku masih belum baik seperti sekarang ini. Rel, Yan, Yas, Der, lagi pada apa? Dan Pak Amir nih. Pak, Ma, agak udah dapat rapor bagus. Agak udah berubah, Pak. Untuk Papa dan Mama. Kalian? Loh, ada Mama? Mama ada, Bro. Ada. Oke, ini Mama. Ayo, Mama. Coba ceritain. Jadi makanya aku bilang, aku suka kamu lebih baik. Ada, sebelumnya Papa sama Mama minta maaf karena udah ngerencanain ini semua sama teman-teman kamu. Ya, karena Papa sama Mama mau kamu berubah, Nak. Asal kamu tahu, Nak, Mama dan Papa selalu ngawasin kamu selama ini dari jauh. Selamat ya, Ga. Selamat ya, Ga. Selamat.